Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Kopuni Malaysia. So, sekarang saya berada dekat Kedah. Dan hari ini saya nak bawa tuan-tuan semua ke Saudaga Aqua Farm. Salah satu ladang ternakan lobster secara komersial dekat Kedah ni, dekat Lobster. Dan saya dah tengok gambar-gambar Saudaga Aqua Farm ni dekat Facebook. Tapi saya tak pernah sampai, ni first time saya nak pergi. Dan Saudaga Aqua Farm ni memang dia gunakan kolam simen. Kita tengok macam mana sistem ternakan dalam kolam simen. Dan pagi tadi saya sampai Kedah dalam pukul 7:30 pagi. Lepas tu dalam pukul 9:30 tu saya tengok cuaca memang panas. Sebab sekarang memang musim kemarau, langsung tak ada hujan. Itulah tempat dia ni. Apa untuk bidang ni? Okay, tunggu sekejap. Kita call dulu. Okay, jom. Tu orangnya. Assalamualaikum. Sihat kan? Ada orang dengar tu. Ah, tak nak seorang ya. Duduk dulu enjin. Wah, agak pusing tadi. Salah jalan juga lah, tapi jumpa ke. Balik main kampung lah. Sampai pergi tadi? Oh. Saja balik lah. Ah, saja balik lah. Okay, sekala tengok orang tu lah. Tak, ujung minggu je. Okay, dah sampai. Kita terus masuk ke farm. Tuan tengah boring eh? Haa, tengah boring hari yang ketiga. Hari ketiga? Haa. Berapa kaki dah dalam hari? Hari ini masuk 70 lah. 70 dah macam ni lah. Haa, 70 dah. Ni memang saja buat ke sebab masalah ayam tak ada? Haa, ni memang nak try untuk ni lah. Udang cara ni lah. Tapi ayam masih ada walaupun kemarau ayam. Haa, ayam lagi alhamdulillah ada. Wah, tu dia. Semua sekali berapa kolam? Semua ni kita ada 24 kolam. 24? Dengan keluasan 8 kali 8 lah. Oh, satu kolam 8 kali 8? Haa, 8 kali 8. 24 kolam. Cuma enam betul lah, 24. Waktu siang ni memang saya train tak guna water pump. Oh, siang tak guna water pump? Tak guna water pump. Kita buat pukul 7 malam sampai 7 pagi saja. Biarkan on. Gitu dia. Maksudnya kalau siang siang macam ni je. Macam ni je. Water pump tak ada, oksigen tak ada. Okey okay, lah. Tambahan lah. Oksigen lah. Tu guna dah. Tapi oksigen tambahan tu tak ada. Kita guna nature lah. Dan ni semua total ada berapa kan? Total yang ada dekat sini ni kalau ikutnya satu kolam tu ada dalam 200 ekor lebih kurang masa satu kita kolam. Buat masuk tu ha. Belum maksimum lagi ni. Kalau maksimum dia insya-Allah boleh pergi dalam 400-500 ekor juga. Mari kita tengok belakang. Kau buat ni untuk anak benih kan nak jual yang matang ke? Yang ini ni kira untuk matang dengan sekali dengan anak benih sekali lah nanti. InsyaAllah. Belum full swing lagi ni. Jadi yang ni untuk fasa kedua saya lah. Untuk apa ni? Yang ni untuk vertical farming. Oh, vertical farming. Dalam perancangan. Aku nak try buat kat sebelah sana pembenihan. Oh, ni pembenihan. Banyak anak kan? Yang ni kita bawa angkat bulan 1 itu clear. Baru bawa masuk bulan 2, induk untuk bulan 2 lah. Untuk bulan 2. Yang ni hasil-hasil anak dia ada dalam ni. Oh, anak dalam ni? Ada dalam ni. Okey, inilah gambaran tangki ternakan dekat Saudaga Aqua Farm. Bagi saya ni memang kolam ternakan yang teratur, kemas dan memang cantik lah. Tapi total cost tadi tanya dengan Cik Farouk tadi dekat RM100,000 jugalah semua sekali.
Okay, Cik Farouk, boleh share sikit tak? Pasal apa Cik Farouk tak guna pam oksigen dalam ni? Okay. Sebab untuk jarang tengok macam ni. Untuk komersial ni, okay, kita awal-awal sekali memang kita cuba cut cost lah, okay, untuk elektrik. Jadi untuk kolam 8x8 ni kalau tengok di sini, memang saya hanya guna water pump pukul 7 malam sampai 7 pagi untuk bantu, okay, oksigen dia. Sebab waktu tu dia agresif untuk makan apa semua, jadi dia perlukan oksigen tambahan lah. Okay. Tapi kalau untuk 7 pagi sampai 7 malam, memang saya off water pump ni. Dan boleh tengok dekat sini pun, anak-anak dia pun boleh hidup. Alhamdulillah, tak ada masalah. Dia boleh membiak dalam ni, walaupun dia kecil. Okay, dalam semua kolam ni, memang tak ada langsung pam oksigen, cuma water pump saja. Semua tak ada. Okay, kita tak pakai apa pam oksigen lah. Oh, okay. Kita, semua hanya untuk water pump saja. Water pump saja. Daripada water pump tu, kita guna pun pukul 7 malam lah kat atas. Oh, wah, menarik. Sebab biasanya yang kita biasa, yang kita tahu memang kena ada pam oksigen. Jadi mungkin tak samalah kalau komersial dengan kita kat rumah, boleh lah kita pakai pam oksigen. Tapi kalau untuk komersial, memang kena cari solution untuk save, untuk power save, kan? Save current lah, kata-kata. Oh. Ujung tu pun kolam pembenihan pun kecil-kecil, 1 inci, 2 inci pun kita tak pakai. 1 inci pun tak payah pakai lah? Kita tak pakai di ujung lah. Dan saya biasa run dekat situ seminggu tak pakai water pump apa, ayak duduk macam tu saja. Dan alhamdulillah benih pun hidup. Maksudnya seminggu tak ada water pump, tak ada water pump, tak ada oksigen tambahan lah. Oksigen ni perlu. Okay. Dalam ayak tu dah ada oksigen lah, tapi tak ada oksigen tambahan, tak kata. Jadi alhamdulillah hidup dan tak mati berjemaah. Okay. Dan kematian pun rendah je. Oh. Tak ada lah banyak pun kita tengok. Okay, tapi dia senang, boleh hidup lah, dia boleh survive. Senang cakap kita tak ada lah mati disebabkan ya, tahan, tak betul lah, tak ada lah yang tu. Tu bukan senang lah. Orang nak share info macam ni, kalau komersial lain. Kalau kita kat sonok kat rumah lain, ni komersial, ni cerita dia lain. Okay. Dan memang Cik Farouk dah buat, dah test memang okey. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat komersial tu, sudah ada sikit input lah. Kolam ni kita on water pump hanya 12 jam untuk malam. Okay, jadi malam yang, yang siang tu kita tak on lah. Bila dia tak on tu, dia boleh hidup lumut-lumut ni untuk anak-anak duduk di situ. Kalau tengok kat sini, anak-anak udang tu ada di sini. Oh. Dekat lumut-lumut tu. Oh, ni maksudnya sebab ayak tadi tak bergerak. Ya, jadi lumut tu boleh naik dengan cepat sikit lah. Oh. Jadi kita boleh buat habitat untuk dia. Banyak kelebihan ni eh. Ya. Yang tadi kalau yang masa saling kulit tadi, yang Cik Farouk cakap tadi tu, dia saling kulit dia naik ke atas ya? Ah, dia akan naik duduk di atas. Masa saling kulit? Masa saling kulit, dia perlukan oksigen yang lebih sikit. Jadi dia akan duduk di atas, dia akan selamat lah daripada kawan-kawan dia. Oh, banyak lah kelebihan ni eh. Ya. Ni memang mengubah saya punya perspektif. Untuk tempat sembunyi ni pakai gam ke kabel tie? Yang ni memang saya tak itu on pump lah. Okay. Pukul 7. Jadi kat sini saya buat 3 tingkat. Mm-hmm. Memang saya tak ikat supaya nanti kalau saya nak ambil induk bertelok, kita nak check induk bertelok pun kita boleh angkat satu-satu. Oh, senang lah. Ya, tapi yang ni jantan lah. Jadi kita boleh angkat satu-satu. Mm-hmm. Ni contoh saya tunjuk kalau kita nak check induk bertelok. Tapi yang ni untuk jantan lah, saya tunjuk cara dia. Okay. Jadi kita boleh kalih dia macam ni. Dan kita boleh tengok macam tu tu. Oh, kalau kita lebih mudah lah, no? Lebih mudah. Jadi bila kita tungging ni, udang ni akan jadi senyap. Oh, okey. Jadi mudah untuk kita check dia satu-satu. Ini semua 3 tingkat? 3 tingkat. 3 tingkat. Saya pipe 2 inci ke? Pipe ni lebih kurang dalam 8 inci. Oh, panjang 8 inci lah. Dia punya panjang pipe tu lah. Pipe tu kita buat 6 inci. 6 inci juga. Kita potong 6 inci, 6 inci. Oh, saya pipe 2 inci. Saya pipe 2 inci lah. 2 inci. Okay, sekarang dah pukul 7. Memang dia dah set timer. Pump cuma akan on pada pukul 7. Setiap hari. Dan tu alhamdulillah banyak benda yang Cik Farouk dah share. Dan berbeza kalau kita buat suka-suka kat rumah berbanding dengan komersial ni, memang banyak benda yang kita ambil kira dari segi penggunaan kuasa power elektrik dan juga benda-benda yang boleh memudahkan kita. Contoh tadi macam cara untuk kita check, sebab macam saya ikat 5-5 pipe tadi tu, jadi bila kita nak check yang ada betul tu susah sikit lah sebab terpaksa angkat semua sekali. Tapi yang Cik Farouk ni dia tak ikat, semua berasingan. Jadi mudah untuk dia check, dia tuang angkat dan boleh tengok yang mana yang dah bertelur. Okey, untuk makanan pula macam mana? Boleh share? Okey, untuk makanan okay. 24 kolam ni, okay. Saya pakai kacang soya. Kacang soya? Kacang okay. soya. Kemudian kacang hijau.
Kacang hijau, okey. Dan juga dia punya pelet lah. Macam saya kalau tak pelet, saya guna kacang hijau saja. Tapi kacang soya ni lagi okey. Kacang soya ni pun bagus sebab protein dia memang tinggi lah. Compare untuk dengan kacang hijau tadi. Ha. Jadi kalau kita bagi makan pun, saya train ni lebih kurang 500 gram. Saya bagi depan. Untuk semua kolam? Untuk semua kolam. Oh. Kita akan bagi depan perumah dia. Jadi kita train depan perumah ni sebab kalau tak habis pun mudah untuk kita nak cucikan balik. Saya berapa kali pergi makan? Saya bagi 3 kali. 3 kali? Macam sekarang pukul 7. Kemudian tadi pukul 1 macam tu. Dengan malam lagi lah, pukul 9 lebih kurang. Malam pukul 7. Selepas tu apa lagi makanan yang biasa bagi? Selain daripada kita bagi kangkung. Kangkung? Kangkung macam mana? Kangkung je lah, potong ke? Kangkung ni kita ambil baling macam tu, campak baling macam tu. Nanti pada mana lah. Oh, jadi sesuai lah buat plan memang nak buat aquaponik kan? Ya. Yeah. Boleh tanah kangkung sekali lah. Boleh tanah kangkung sekali. Dari segi kos pula macam mana kalau soya ni? Dari segi kos kacang soya ni, sekilo RM3.70. Kilo RM3.70. Jadi kalau kata kita pakai sehari 1 kilo pun baru RM3.70. Okey. Untuk 24 kolam. 24 kolam? Ya. Yeah. Lagi murah kan? Lagi jimat lagi. Lagi jimat? Ya. Itu lah. Lain-lain peternak ni, lain dia punya cara. Macam yang ni macam menarik, banyak penjimatan yang dibuat. Kiranya sekali bagi makan 500 gram, sehari 3 kali, jumlah yang sama 3 juga. 3 kali lebih kurang. Ikan sehari lebih kurang 1 kilo setengah lah. 1 kilo setengah lah. Tak sampai RM10 lah kos makanan tiap-tiap hari kan? Banyak jimat lah. Banyak. Tapi lagi satu bukan setakat jimat, tapi protein lebih tinggi kan? Ya, protein lebih tinggi untuk kacang soya. Kalau pellet ni, satu bag? Pellet pun dia ada jugalah protein 40% yang kita pakai pellet tu. Tapi kalau kata kita bagi kacang soya ni, saya tengok pembesaran dia lebih cepat besar. Berbeza sikit lah. Benda kalau kita sulam dengan menu yang pelbagai tu, dia pun tak boring. Macam manusia jugalah. Kalau dia asyik duk makan yang tu. Boring kat kan? Kalau macam ubi kentang pun ada bagi ke? Ubi kentang pun kita bagi. Memang ada spare. Ubi kentang ada spare. Seminggu sekali adalah. Seminggu sekali? Seminggu sekali kita akan bagi. Ubi kentang pun kita guna dalam 2 guni ni. 2 guni? 2 guni ni lebih kurang 800 gram satu ni. Okay. Dia tak tentulah. Dia tak sampai sekilo. Satu guni ni RM1.40. Oi, kemarin. Untuk 24 ni lah. Semua sekali? Ya. Oi. Kita potong dadu. Potong dadu tu? Jadi RM2.40. Cuma banyak kerja lah nak potong sikit. Cuma kerja banyak. Kalau paling senang kacang soya lah. Betul.
ke Cik Farouk, saya tengok cara Cik Farouk menternak lobster ni tak sama dengan apa yang saya buat dekat rumah, sebab kita buat suka-suka untuk makan sendiri. Tapi untuk komersial saya tengok banyak perbezaan lah. Ya. Jadi macam mana boleh kalau orang nak datang belajar untuk komersialkan untuk lobster ni? Okey, insyaAllah saya memang open untuk farm ni. Siapa yang nak datang belajar, okay, yang beginner, kawan-kawan yang expert pun duduk datang juga. Kita tukar-tukar idea. Jadi kalau siapa yang nak datang untuk belajar ternak lobster air tawar ni, insyaAllah boleh datang. Kita bagi praktikal tu, tengok apa yang saya buat. Saya share apa yang saya buat lah. Alhamdulillah. Penternak lain pun dia ada cara lain. Macam tuan ada cara lain. Semua betul. Asalkan dia hidup. Dan tu je. Jadi cara saya, cara komersial yang kita cuba buat R&D lagi lah untuk menjimatkan kos. InsyaAllah. Macam saya sendiri pun saya suka melawat. Saya tengok macam mana cara orang lain buat. Kemudian saya balik, saya akan compile balik. Kita tengok mana kita yang sesuai dengan saya lah. Yang baik yang untuk kita, kita implement. Yang mana tak okey, itu cara dia. Saya semuanya baik, tapi mana yang sesuai, yang mana yang sesuai dengan saya. Betul lah. Sebab setiap berternak dia ada style masing-masing. Macam Cik Fazul tadi pasal yang pasal tak pakai oksigen tu. Macam saya, tangki saya kecil. Ya, tapi saya akan cuba juga, cuba. Mungkin sesuai tak sesuai. Sebab benda tu memang banyak yang kita boleh jimat lah. Awal-awal pun memang saya run 24 jam. Tapi kita train 3 jam off dulu. Kemudian kita train lagi off 6 jam siang. Masa kita duduk adalah kita boleh pantau. Hanya kita off 12 jam terus. Mungkin selepas ni pun off hanya cuba lagi lah panjang lah. Kalau boleh tak mau on langsung. Tapi adalah keburukan dia, air tak pusing ke apa semua. Mungkin ada tu lah. Tengok macam mana, insyaAllah kita cuba ni. Tapi dari segi nyamuk ada masalah tak? Dari segi nyamuk, alhamdulillah tak, memang tak ada masalah. Ada ikan gapi apa semua. Ya, ada ikan gapi kita. Okey, Cik Farouk. Terima kasih banyak atas ilmu yang Cik Farouk kongsi. InsyaAllah, datanglah ke Saudagar Aquafarm di sini, di Alustar Kedah. InsyaAllah, kita share ilmu apa yang ada. Okey, Cik Farouk. Jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah dah selesai melawat Saudagar Aquafarm. Dan hari ni saya pun rasa seronok sebab banyak benda yang saya sendiri pun boleh belajar daripada Cik Farouk. Dan Cik Farouk pun memang jenis yang orang kata apa, tak kedekut ilmu. Sebab berbeza lah, sebab saya buat aquaponik lobster ni untuk suka-suka untuk makan sendiri. Dan belum di tahap komersial lagi. Dan tapi Cik Farouk ni memang dah komersialkan ternakan lobster ni. Dan ikut pada dia tadi, ni bukanlah kolam pertama yang dia buat. Sebelum ni pernah buat dekat Langkawi, sebab dia pernah bekerja kat sana. Dan kalau ikut dia, masa dekat Langkawi dulu memang permintaan pun memang banyak. Kemudian dia balik ke sini, sebab tu dia start buat farm yang baru ni, yang bagi saya memang besar lah. 24 kolam, satu kolam 8x8 kaki. Dan yang paling menarik adalah teknik dia. Dia mengasuh lobster tadi tanpa oksigen, memang langsung tak ada pam oksigen. Yang ada cuma pam air saja untuk aerish, untuk kitaran air dalam tu lah. Itu pun dia gunakan timer. Waktu malam baru dia on dan siang dia off. Dan ikut dia tadi, dia tengah cuba untuk pendekkan lagi masa penggunaan pam tu. Sebenarnya bukan senang kita nak dapat tip ataupun ilmu daripada penternak secara komersial ni. Dan alhamdulillah beliau memang seorang yang tak loket lah. Dan dia pun dah offer tadi, kalau kita berminat untuk nak komersialkan ternakan lobster ni, kita boleh datang, boleh jumpa dia, boleh belajar dengan dia. Sebab ikut dia tadi, sebab sekarang ni permintaan banyak dan dia sendiri pun tak mampu nak cater permintaan tu. Jadi tujuan dia sebab dia nak ajak orang lain juga untuk sama-sama menternak lobster ni. So lebih mudah lah kalau tak cukup bekalan tu, kita boleh sama-sama untuk share, sama-sama pasarkan kita punya produk. Okey, jadi bagi yang daripada kawasan utara Kedah, Perlis, Penang, dah tahu kat mana tempat untuk kita tempat rujukan untuk ternakan lobster ni. Dan banyak benda yang kita boleh belajar pada dia, memang berpengalaman. Dan orangnya pun seorang yang orang kata apa, humble, tak loket ilmu. Ok, setakat ni saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Assalamualaikum.